Baik, situasi membuat persediaan di saat-saat akhir sudah nampaknya menjadi kelaziman di kalangan mereka yang menyambut Syawal, terutama bagi yang dah lebih awal sampai ke kampung halaman. Dan di Alustar misalnya, kompleks Pekan Rabu yang sebelum ini agak lengang mula jadi tumpuan ramai bagi mendapatkan barangan keperluan hari raya. Tinjauan Esro Awani mendapati ramai antara mereka yang keluar lebih awal bagi mengelak terperangkap dalam kesesakan, terutama menjelang petang dan malam raya. Walaupun acara kebiasaan iaitu lelongan barang bakal diadakan pada malam raya, mereka berpendapat ia tidak berbaloi memandangkan mereka perlu berasak dalam keadaan sesak hanya kerana mahu membeli dengan harga yang murah. Selain itu, pembelian awal juga dapat memberi keselesaan ketika keluar bersama ahli keluarga dan mudah mencari tempat letak kereta. Malah pilihan adalah lebih baik berbanding malam raya yang mana kemungkinan stok barangan yang dicari sudah kehabisan. Jadi sambil-sambil tu terus main sini ya. Pasal Rabu kan. Main sini nak buat beli. Nak beli kuih-kuih lah. Kuih-kuih repek-repek macam tu lah. Main beli awal ke macam tu? Main beli awal sikit lah. Kebetulan dah sampai sini. Main terus beli sini. Tak mau nak kalut malam sesak ni lah. Malam sesak sikit payah. Nanti jam kawasan ni pun jam tu lah. Peniaga yang kami temui memberitahu tumpuan pelanggan ketika ini ialah membeli kuih raya. Kesesakan akan berlaku pada hari terakhir Ramadan yang mana orang ramai berpusu-pusu sehingga mereka tidak berupaya melayan kerenah orang ramai. Ada antara pelanggan yang menunggu sehingga awal pagi raya untuk mendapatkan kuih raya pada harga murah dalam kuantiti yang banyak. Sambutan untuk tahun ini memuaskanlah untuk masa dua hari ini saya menikah ini. Mungkin lepas ni lagi. Mungkin lepas ni, mungkinlah sebab saya stok banyaklah. Tetap memang dagang nak memang ramai. Memang. Kira pagi raya tu selalunya dia datang pukul 4-5 pagi baru habis. Memang malam raya susah nak parking sebab tu depa main beli awal, sebab ada yang nak balik jauh pun ada. Sebab itulah beli awal tak sibuk, barang pun dapat banyak malam raya last tak ada barang lah. Barang pun macam-macam lagi ya. Kalau waktu tu barang banyak jenis lah barang. Sebab stok tak habis lagi, main malam raya ramai stok dah habis dah. Memang dah tak ada dah lah. Sebab tu depa dapatkan awal. Dapat awal ada. Ya, tak tunggu malam raya dah. Sebab malam raya pun sama juga harga dia. Jadi banyak pilihan lagi. Banyak pilihan waktu awal. Turut mendapat tumpuan orang ramai, Primis menjual pakaian dan aksesori raya seperti baju Melayu, baju kurung dan songkok di tingkat 1 dan 2 Kompleks Pekan Rabu.